Oke guys, selamat siang semuanya ya. Saya sekarang lagi ada di perumahan Taman Kirana Surya. Tempatnya itu kalau nggak salah Blok F ya, di depan. Nah, jalan ke sana itu jalan yang menuju ke lapangan perumahan Taman Kirana Surya. Di sini saya masih mencari kuliner jalanan. Kebetulan di Kirana itu banyak banget ya kuliner jalanan yang enak-enak. Nah, seperti ini nih, di video ini ya, tuh. Di samping kanan saya atau di depan saya itu ada kuliner baru yang ada di Kirana. Tuh, teman-teman bisa lihat ya, ganda sturi dan pisang kremes. Nah, jujur aja ya, saya belum pernah makan. Nanti kita akan coba ya, kita akan obrak-abrik ya. Kita akan tanya-tanya ke si abangnya ya langsung ya. Oke, kita gaskeun ya. Nih, kebetulan si abangnya lagi goreng-goreng nih. Kita lihat dulu ya. Ini ganda sturi ya bang ya? Iya, ganda sturi ya. Ganda sturi itu dari bahan apa sih dibuatnya itu bang? Dari kacang hijau kan. Oh, kacang hijau ya? Betul. Oh gitu. Nah ini ganda sturi ya. Kalau itu ya khas makanan apa sih ganda sturi itu? Pontianak kak. Oh, dari Pontianak? Dari Pontianak. Oh gitu ya. Yang satu lagi ini apa nih? Kalau pisang kremes kak. Pisang kremes. Oh gitu ya. Kalau pisangnya pakai pisang apa ini? Pisang gepok. Pisang gepok ya. Oh gitu. Cuma kayaknya modelnya dibentuk sisir ya? Betul. Memang khasnya seperti itu ya kak ya. Pisang Pontianak berarti ya. Pisang gepok ya. Nanti kita akan coba ya guys ya. Karena saya sendiri pun belum pernah nyoba nih ganda sturi sama pisang kremes. Kalau untuk harga ini berapa nih bang nih? Harga ganda sturi Rp2.000. Oh, Rp2.000 nih? Betul. Sama semua nih? Sama. Oh gitu ya. Sama. Oh ya guys ya, murah meriah ya. Untuk menemani kita ya di saat santai. Ini cocok banget kali bang ya, kalau untuk pakai ini nih, ditemenin kopi, kalau nggak teh manis ya. Oh cocok banget itu, emang temennya itu. Oh gitu ya ya. Buat ngopi pagi, sore, siang, cocok banget. Oh disiram-siram juga ya bang ya? Betul. Kalau buka ini jam berapa ini bang? Dari jam 6 pagi. Jam 6 pagi udah buka? Sampai jam? Jam 4 sore. Jam 4 sore, oh nyampe sore doang ya? Iya nyampe sore. Oh kira nyampe malam. Udah habis. Alhamdulillah gitu ya, alhamdulillah ya. Iya. Nah ini ya guys ya, bagi teman-teman yang butuh kuliner jalanan ya, intinya untuk menemani saat-saat mungkin nongkrong ya di rumah, silakan datang langsung ya. Untuk lokasi di sini bang ya? Iya. Di Blok F ya, di perumahan Taman Kirana Surya. Harganya cuma 2.000 ya guys ya, ya murah sekali. Itu berarti satu itu bang ya? Satu biji ya masuknya iya, ya termasuknya? Satu pisang satu. 2.000 ya harganya iya, ya? Harganya 2.000. Waduh, ternyata murah meriah sekali guys ya. Pokoknya intinya kenyang banget lah. Jadi 10.000 pun, waduh udah mantap kenyang banget. Bisa dinikmati sama keluarga. Kalau ini apa namanya nih pak? Oh, itu kremesannya kak. Oh kremesannya ya? Kadang-kadang ada yang minta tambahan kremesan. Gitu ya ya. Ini guys ya, 10.000 ya. Cuma 10.000 kita bisa menikmati enaknya ganda sturi sama pisang kremes ya. Murah meriah ya. Nanti kita akan coba makan di tempat ya. Oke guys, nah nih tadi ya yang pesanan saya tadi. Nanti kita akan coba ya. Nah sekarang kita coba ya. Gini. Kita coba ganda sturi dulu. Ini kayaknya kriuk banget ya guys. Jadi ganda sturi itu di dalamnya full ya, bubur kacang hijau juga. Dilapisi terigu ya, atau tepung ini ya. Renyah banget rasanya ya, dalamnya manis-manis ya. Mantap ya.
Apalagi kalau dimakannya hangat-hangat tuh sudah luar biasa kali dah. Mantap ya, enak. Jangan lupa ya kopinya ya. Kalau nggak teh manis loh, akan lebih mantap lagi ya. Ini guys, ini pisang kremes ya. Tuh, udah banget ya tuh. Tuh, pisang kepok. Dari pisangnya itu rasa ada manis-manis juga ya, terus ada gurih. Tanpa ini kremes ini guys ya, tuh. Kayak ini rempeyek ya. Ini makan satu aja bisa kenyang banget ya, gede banget tuh. Oke guys, sekian dulu ya video untuk hari ini. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan manfaat untuk Anda semua ya, dan bisa menginspirasi Anda semua. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel My Inspirasi.